الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Marilah pada pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat, dengan izin limpah kurnia daripada Allah, kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Diberi kesempatan untuk sama-sama pada pagi ini dapat kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ramai di antara kita yang demam-demam, batuk-batuk, saya pun hari ini masuk hari yang keempat demam ni. Mudah-mudahan hari ini semakin kuat insya-Allah. Ya, suara pun nak kata berapa persen wallahu alam ni. Jadi insya-Allah kita doa kepada Allah agar Allah terus memberikan kepada kita taufik dan hidayah, kekuatan untuk sama-sama kita dapat hadir ke rumah Allah buat apa yang disuruh oleh Allah, walaupun dalam keadaan badan yang letih, tidak sihat dan sebagainya. Apatah lagi kalau sihat, kita nak supaya sentiasa kita dinaungi rahmat Allah, dapat terus beribadat mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita sekarang berada di awal tahun Islam dan di hujung tahun Masihi. Jadi pagi-pagi ni saya nak ajak tuan-tuan muslimin dan muslimat nak buat postmortem, nak buat pembedahan apa yang telah kita lakukan di sepanjang tahun yang telah lalu dan apa azam baru kita dan untuk tahun yang akan datang ni. Kalau kira tahun Masihi, kalau tahun Islam awal tahun, ya, tahun Masihi baru nak masuk. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita. Dalam suratul Asr Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Maksudnya demi waktu asar, ya Allah bersumpah dengan menggunakan waktu asar. Ya, kita tahu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, insya. Kalau kita bandingkan tuan-tuan dengan waktu zuhur masuk pukul 1, kemudian asar masuk pukul 4 lebih. Ya, maknanya kalau usia asar 40-an ke atas, usia maghrib 7 ke atas. Ya, tuan-tuan, biasanya umur umat Nabi Muhammad antara asar dengan maghrib je. Ya, tuan-tuan, 60-an, 50-an tu maknanya antara asar dengan maghrib, masih kira asar. Orang Melayu panggil usia senja. Usia senja. Demi waktu asar Allah bersumpah. Di waktu asar ni ramai orang yang berada dalam kerugian.
Ini Allah Ta'ala jelaskan waktu usia senja ni, tak semua orang beruntung dengan usia yang panjang. Tengok yang adik pada pagi ni, ramai usia asar dan ramai juga pakcik-pakcik yang dah nak masuk maghrib. Tapi saya tengok asar ni, tapi tuan-tuan, di Shah Alam ni lagi ramai orang usia asar yang tidak datang masjid daripada datang masjid. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita buat survey lah, banyak tempat ramai orang usia lanjut. Allah bagi can dia hidup sampai 60, 65, 60 pencen. Allah bagi can dia umur dia lepas pencen ada 5 tahun, 6 tahun sampai kadang-kadang sempat maghrib dekat insyak baru mati. Ya tuan-tuan. Allah bagi can. Tapi berapa ramai yang memanfaatkan usia yang diberikan oleh Allah untuk buat apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yang datang masjid dah ramai, yang tak datang lagi ramai. Dalam masjidnya melimpah-limpah sampai keluar, luarnya lagi ramai. Dalam enggak ada orang kerana terlalu banyak melimpah. Oh, tuan-tuan, dia melimpah banyak sangat. Oh, jadi melimpah-limpah sampai keluar. Sebab apa jadi macam ni? Allah dah sebut siap-siap dah. Demi waktu asar, manusia ramai rugi. Ya tuan-tuan, siapa tak rugi? Orang yang tak rugi adalah orang yang Allah sebut orang yang pertama bersifat beriman. Illal ladzina amanu. Ni orang tak rugi. Lagi tua lagi yakin dengan Allah. Yakin. Iman ni tuan-tuan dalam bahasa Arab, bahasa Melayu yakin. Apa makna iman? Yakin, meyakini. Itu iman. Tasdiqu bil qalbi. Yakin dengan hati. Yakin tak mati itu ada? Yakin. Yakin tak malaikat maut itu ada? Namanya Israel. Tuan-tuan, yakin. Oh, kalau yakin datang masjid kerap sikit. Tuan-tuan kan, buat ibadat kerap sebab yakin. Sekarang ni yakin-yakin, was-was pun ada. Oh, malaikat maut ni tuan-tuan jenis manusia, jenis makhluk yang tak boleh gurau dengan dia. Nah, malaikat maut ni tak boleh tawar-menawar. Tuan-tuan pernah dengar tak ada orang boleh tawar-menawar dengan malaikat maut? Malaikat maut datang rumah dia, malaikat maut ketuk pintu, pakai baju jubah warna hijau. Kadang-kadang malaikat maut ni dia datang dalam bentuk rupa orang. Ya, ada seorang sahabat saya, dia cerita ayah dia nak mati. Dia kata sebelum ayah dia mati, waktu asar ayah dia mati, waktu zuhur tu ada satu orang pakai jubah hijau datang dekat wad hospital dan cakap Arab. Mak dia tu duduk layak, duduk tengok ayah dia duduk layan orang ni. Tuan-tuan, mak dia duduk sebelah tengok orang ni, nampak muka nak kata Arab bukan, Melayu bukan. Kemudian cakap Arab. Dia tengok suami dia duduk layan. Suami dia ni ustaz. Ya tuan-tuan, duduk sembang cakap Arab. Lepas tu, sudah-sudah tu, mak dia pun tanyalah, siapa kawan abang datang tadi ni? Jawab si suami tadi, dia kata, nanti lepas asar kau tahulah siapa yang datang. Tak jawab dia. Agak lepas asar ni kau tahulah siapa yang datang. Jadi bini pun malas tanya banyak, senyaplah dia pun. Kemudian si suami tadi bangun, ambil wuduk, kemudian dia solat. Lepas solat dia duduk zikir. Zikir sampai asar. Bila asar bini dia nak kejut, rupa dah mati. Oh tuan-tuan, itu orang soleh. Ya kan? Ini cerita ada sahabat cerita ni. Barulah dia orang tahu yang datang baju hijau tadi, rupanya malaikat mau pakai baju hijau. Oh, tapi rupa orang. Ha, dia bagi mesej dulu. Are you ready? I'm ready. Dia tu. Ha, tuan-tuan kan? Tapi kita tuan-tuan, malaikat mau kalau datang, kita tak boleh deal dengan dia. Eh malaikat maut, aku nak minta kamu tukar orang boleh? Oh tuan-tuan, kalau kita boleh deal dengan dia senang, pergi cari Tok Imam. Oh, aku makmu je. Oh kan, contohnya lah. Biasanya orang kita ni kalau boleh deal, dia tukar orang, dia nak tukar orang. Ya tuan-tuan, malaikat maut tak boleh kita nak deal dengan dia. Iza ja'a ajaluha fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bila datang saja ajal dia, tak lambat satu saat,
tidak cepat walaupun satu saat. Ini tuan-tuan yakin, yang kata iman, orang yakin adanya hari pembalasan. Tuan-tuan tak yakin ke kita akan mati? Yakin. Yakin tak ada azab kubur? Yakin. Yakin tak kita akan dibangkitkan? Yakin. Yakin tak adanya soalan kubur? Yakin. Soalan pada mahsyar? Yakin. Yakin tak hari kebangkitan? Yakin. Mahsyar? Yakin. Yakin tak ada mizan? Mizan ni makna timbangan amal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang beramal walaupun hanya seberat zarah daripada kebaikan, dia akan dapat lihat kebaikan tersebut. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang buat walaupun hanya seberat zarah. Zarah-zarah ni tuan-tuan, orang sekarang sebut sebesar atom. Benda seni lagi halus. Orang dulu dia kata sekelumit dosa. Sekelumit dosa. Walaupun benda tu kecil pada pandangan orang, baru raba nak kira sangat. Baru cium aja. Baru tengok aja. Sekarang ni orang tengok buat dosa, walaupun orang kata maka dia akan tengok balasannya. Ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yakin. Yakin tak tuan-tuan adanya yang namanya titian sirat? Ya, kita akan lalu di atas titian sirat. Yakin. Kita yakin tak adanya yang namanya syurga, yang namanya neraka? Ini orang yakin. Orang yakin ni tuan-tuan, dia kena buktikan. Sebab itu iman dia tak cukup dengan iqrar bil lisan. Iman ini tak cukup dengan kita kata-kata di bibir mulut. Dia mesti ada tasdik, benarkan dengan hati. Kemudian iman juga mesti dibuktikan. Wal amal bil arkan. Ataupun setengah ulama kata amal bil jawarih. Anaklah dibuktikan dengan dilakukan amalan oleh anggota kita. Berdasarkan keyakinan tadi, kalau kita yakin solat itu wajib, tinggal solat dosa, awal lagi kita solat, masuk waktu bergegah kita ke masjid. Kalau kita yakin solat fardu di masjid dapat pahala 27 kali ganda, maka kita tidak akan tinggalkan solat fardu berjemaah. Kalau kita yakin sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah, bersedekah itu pahalanya berterusan. Ya, kalau kita yakin, kalau kita wakaf, pahalanya berterusan, maka kita akan berlumba-lumba untuk wakaf. Datang masjid, tengok kipas rosak, tak marah kepada nazir. Datang tengok, alhamdulillah rosak pula kipas ni, ada can untuk aku wakaf. Cek dekat tandas pipe, tengok-tengok kepala pipe hilang, patah. Alhamdulillah, orang kata pelik Pak Haji ni. Setiap kali kepala pipe hilang, dia alhamdulillah je. Sebab ada can, aku nak wakaf kepala pipe. Dia datang-datang tengok bocor. Ya Allah, ada peluang pula aku nak tampal. Ada peluang aku nak tukar siling. Ada peluang untuk aku wakaf. Ya Allah, alhamdulillah. Seronok dia bila boleh infak di jalan Allah. Sebab apa? Sebab yakin. Ini tuan-tuan keyakinan yang dibuktikan dengan perbuatan. Jadi tuan-tuan, Allah sebut yang tak rugi orang yang dalam hati dia yakin dosa dan pahala. Yakin dengan Allah dan Rasul, yakin dengan akhirat ini. Kemudian Allah sebut yang tidak rugi lagi siapa? Wa amilus salihat. Lepas dia yakin, diterjemahkan dengan amalan. Orang yang lagi tua, lagi banyak amal ibadat dia. Agak-agak tuan-tuan kita ni apa macam? Lagi tua lagi banyak amal ke lagi malas beramal?
Saya jumpa ramai dah orang Melayu yang lagi tua lagi malas amal. Pak cik lama tak datang masjid. Ustaz, dia kata mata dah rabun dah tu. Kaki pun dah lemah-lemah. Tak larat datang masjid. Pasal malam, pasal malam larat lagi kata dia. Oh kan tuan-tuan, ada ramai di antara orang kita ni yang makin tua makin malas datang masjid. Betul tak tuan-tuan? Termasuklah kita. Kadang-kadang saya sendiri pun masuk umur 51 ni tuan-tuan, dah mula rasa malas dah nak pergi ceramah jauh-jauh. Badan lesu. Ya, saya baru balik daripada Johor minggu ni. Balik-balik memandu jauh ni tuan-tuan. 2 hari duduk kat Johor tu, balik sini terus demam. Oh, dah umur 51 rupanya badan imuniti tak kuat sangat kan. Balik-balik demam dah 3 hari, suara pun dah habis tuan-tuan kan. Maknanya badan dah tak kuat. Bila badan tak kuat, kalau badan saja tak kuat tak apa. Ada setengah badan pun tak kuat, iman pun tak kuat. Ha, itu masalah. Dia kalau badan letih, iman kuat, dia bangun ibadat walaupun duduk. Ayah nak pergi masjid juga. Eh kan ayah tak apa sihat, tak apa, iman abah kuat, jom. Oh, yang bawa badan ke masjid ni, tuan-tuan, iman kita. Ini badan tough, macam undertaker. Tapi tuan-tuan, ya Allah, tak datang masjid sebab iman dia weak. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, tapi alhamdulillah, undertaker dah masuk Islam. Undertaker sekarang nama Abdul Karim Taker. Oh, nama Abdul Karim. Tuan-tuan boleh tengok gambar dia dalam dalam YouTube tu. Dia pergi salam dengan ulama. Oh, dia masuk Islam tuan-tuan. Nama Abdul Karim. Oh kan, Abdul Karim Taker. Taker juga tuan-tuan kan. Masya Allah, subhanallah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, balik tadi, kalau iman lemah, dia tak buat amal. Sebab itu kita kena cek. Nak cek amal senang je. Nak cek amal ni nombor satu, daripada tak amal kepada amal. Dulu tak semayang, sekarang dah mula semayang. Itu perubahan pertama. Yang kedua, dulu semayang tapi lambat, sekarang semayang tepat. Ha, bukan cepat, tepat. Oh, dia lain tuan-tuan. Dulu semayang cepat tak masuk waktu, semayang dah tu cepat. Oh tuan-tuan, ha, ini semayang tepat. Dulu semayang lambat, sekarang tepat. Ibu-ibu tengok drama dulu. Habis drama masuk waktu, tadi asar pukul 4:30. Tengok drama semayangnya 6:30. Sembang 6:30. Ramai orang kita macam tu. Saya semalam forum dengan radio Akif, suara tak kuat tuan-tuan, macam inilah. Di Pro 2 dekat PJ. Forum petang sampai pukul 6. Tuan-tuan, habis forum tu 6 suku. Dia orang kata, ustaz, kat sini kalau keluar saja daripada sini kawasan ni, nak keluar je sangkut kat jam, memang tak boleh semayang maghrib. Oh, jadi saya pun tunggu semayang maghrib kat situ. Sebab orang situ dah bagi tahu dah, kalau keluar saja duduk atas jalan boleh jadi tak semayang. Ha, sebab sungguh saya keluar semalam tuan-tuan, pukul 8 lebih keluar dari situ. Sangkut bukan main lama dekat tu. Ha, dekat keluar dekat apa PJ nak sampai ni, Shah Alam masuk jalan ni pun jam lama kan. Saya tak tahulah orang yang keluar daripada pejabat pukul 6 tak, dia semayang bila? Ha, dia main jamak semacam je tuan-tuan. Ha, ini masalah dia tuan-tuan. Jadi nak ceritanya, nak amal soleh ni kena pandai. Sebab tu kalau dah masuk waktu, semayang dulu kan, terus dan sebagainya. Semayang kena tepat. Ya, kemudian seterusnya, cek balik. Oh, dulu dah semayang tepat dah, tak nak tinggal dah. Kemudian tengok semayang jemaah atau tidak. Ini kualiti. Daripada semayang tepat seorang diri, kepada semayang tepat tapi berjemaah. Lepas dah jemaah dah, alhamdulillah, tengok pula jemaah fardu saja ke, ada sunat mengiringi. Ni orang yang hebat dalam amal, dia akan iringi qabliyah ba'diyah dia. Dia akan iringi dengan solat-solat sunat. Oh alhamdulillah, dah solat sunat pun dah ada, cek lagi penambahbaikan.
ada tak khusyuk dalam solat? Tuan-tuan, ini satu masalah kita di akhir zaman. Otak kepala kita ni macam-macam virus ada. Macam-macam yang menyebabkan kita ni lara. Kita leka. Ini masalah. Bila semayang, teringat tuan-tuan yuran anak tak bayar lagi. Allahu Akbar, cuti sekolah kenuri 5. Ni, hari ni semayang subuh ni, kat kenuri melayang tengok semayang. Tuan tak tuan-tuan? Ni siap lepas ni nak pergi makan kenuri mana? Sebab benam dulu ke banting dulu? Oh tuan-tuan ni, tengok semayang boleh terlintah kat kenuri. Tuan-tuan, ni macam-macam lah. Orang tua-tua pula terlintas nak tengok cucu dan sebagainya. Macam-macam lintasan. Orang berhutang terlintas hutang. Orang bisnes terlintas peluang bisnes. Otak kepala dia. Jadi tuan-tuan, kita nak upkan kualiti solat kita daripada hanya sekadar solat. Kita nak upkan jadi solat yang khusyuk. Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang yang beriman, yang orang beriman tersebut dalam solatnya khusyuk. Kita sekarang tuan-tuan, kualiti solat kita sangat merudum, sangat merosot. Ini yang kita sangat risau. Lepas tu kita lepas sembahyang, doa dan doa. Ya Allah, walaupun sembahyang kami ni kualiti tak hebat sangat, tak mencapai kualiti yang dikehendaki, adalah khusyuk kadang-kadang, sikit-sikit. Terima jugalah ya Allah. Kita rayu kepada Allah. Nak khusyuk macam Papa Arab semayang yang menangis-nangis tu tuan-tuan, tak sampailah kita agaknya. Tuan-tuan, bila kali-kali tamu dan terakhir menangis dalam semayang? Baca aja ayat, nangis. Baca ayat, menangis. Jarang jumpa. Orang Melayu ni tuan-tuan yang saya jumpa pun, kalau dia nak menangis dalam semayang, bila Tok Imam baca panjang. Yang tu dia menangis tuan-tuan. Tok Imam baca panjang, dia dah goyang, dah sakit kaki, sakit lutut. Dia pun meleleh air mata. Cucu tengok heran dia, atuk dia khusyuk kata dia. Dia kata, atuk ni boleh faham ke yang Tok Imam baca tadi? Atuk kata, aku tak faham. Habis tu yang tak faham pun menangis. Hebat atuk. Dia kata, aku ni gout, tahu tak berdiri lama tak boleh. Kan? Itu tuan-tuan muslimin dan muslimat. Baik, jadi tuan-tuan, Allah sebut illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman. Kemudian wa'amilus salihat. Kemudian yang ketiga, Allah kata orang tak rugi, wa tawasaw bil haq. Orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Tuan-tuan, orang yang tak rugi, orang yang pandai menggunakan masa dia untuk nasihat, menasihati antara satu sama lain. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, menasihati. Tuan-tuan, mari kita muhasabah. Semalam sudah berlalu. Berapa orang kita nasihat? Kita nasihat tak diri kita, nasihat tak bini kita, anak kita, jiran kita, kawan kita dan sebagainya. Sepatutnya tiap-tiap hari yang berlalu mesti ada nasihat. Kurang-kurangnya cakap kat bini, ayah, jomlah bangun solat subuh jemaah dengan abang. Jangan tidur banyak sangat. Itu nasihat. Tapi kena pandailah cara nasihat. Jangan pula tuan-tuan, tak mentang bini kita, kita cakap hina dia. Eh, mak dugung, bangun. Dah tua nak mampus pun balas semayang lagi. Oh tuan-tuan, astagfirullahalazim. Itu yang perang besar tu. Lepas tu kata kat ustaz, ustaz, saya dah buat yang ustaz suruh, nasihat bini saya, tapi bini perang dengan saya. Ada ke patut? Tu bukan nasihat tuan-tuan. Yang kata nasihat pesan-pesan ni, pesan lah elok. Ada skill dia tuan-tuan ya. Dia mesti nasihat keluar daripada hati. Allah menyatakan dalam Al-Quran ni, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan. Apa Allah sebut? Hendaklah kamu seru ke jalan Tuhan kamu bil hikmah, dengan penuh bijaksana. Hikmah ni bijaksana. Cakap dengan mak lain, cakap dengan abang lain, cakap dengan bini lain, cakap dengan orang tua lain, dengan budak lain, dengan anak lain, dengan tok guru lain, dengan pemimpin lain. Tapi matlamatnya satu, nak ajak dia ke pangkal jalan. Gaya bahasa, lara bahasa lain, cakap dengan orang Melaka lain, cakap dengan orang Johor lain pula, cakap dengan orang Kelantan lain pula, dengan Jawa lain pula. Jangan cakap sembarangan, kan. Nak ajak orang Jawa guna bahasa Kedah, tak boleh tuan-tuan, kan. Cakap kalau orang Kedah tuan-tuan, contoh, kalau tak boleh, kena cakap kat dia tak boleh tu, jangan guna bahasa yang orang Jawa guna tuan-tuan. Dia tak boleh. Orang Kedah kata tak boleh, tak boleh. Orang Kedah ni satu benda yang dia pantang, benda yang bisa. Benda bisa tak boleh. Ni boleh makan, tak boleh makan bisa. Bisa dia tak makan. Kalau orang Jawa, dia bisa boleh makan. Kan tuan-tuan. Yang ni boleh makan, bisa pak, bisa. Boleh makan tuan-tuan. Jadi jangan, orang Kedah dia faham bisa ni tak boleh makan. Kan, ini enggak bisa. Kalau orang Indonesia ni enggak bisa. Orang Kedah kalau tak bisa, yang tu dia nak makan. Kan tuan-tuan. Boleh makan apa? Enggak bisa. Tak bisa, okey. Tak bisa. Jadi tuan-tuan, kena pandai guna larak bahasa. Baik, balik cerita tadi tuan-tuan. Kalau kita nak bagi nasihat, menasihati, kena gunakan hikmah. Hikmah ni apa dia? Kebijaksanaan. Saya tuan-tuan, baru ni pergi Johor ni, saya tengok terimam Johor ni bagus. Alhamdulillah. Saya bawa anak saudara pergi akad nikah. Saya tengok mungkin diterin, alhamdulillah kan tuan-tuan. Beberapa tu imam yang saya jumpa tu, alhamdulillah, masa nak akad nikah tu, cara dia tegur anak-anak pengantin ni, cara dia berkomunikasi adalah komunikasi seorang dai. Kebetulan saya pergi akad nikah yang pertama tu imam besar Muar, imam besar Masjid Muar tu, alhamdulillah, cara dia sembang dengan budak-budak ni, budak-budak seronok. Pengantin jadi hilang gemuruh. Ada saya jumpa setengah-setengah tempat tu imamnya menyebabkan yang tak gemuruh-gemuruh tu. Tuan-tuan kan? Rukun nikah berapa kan? Tak hafal dengan kahwin? Dia pula macam tu tuan-tuan. Tanya tu imam pun tak ada jawab. Kan? Kadang-kadang ada tuan-tuan. Saya ingat saya kahwin dulu. Tok Imam tanya soalan, tapi saudara juga Tok Imam tu pun dia nak tanya, jadi sebelum akad nikah ni rukun nikah apa perkara? Saya kata Tok Imam susah tanyalah rukun nikah ke apa tu, rukun negara pun susah, akad nikah je lah kan? Saya baik saudara tuan-tuan kan? Jadi dia pun kata tak nak tanya, tak nak tanya, nak akad nikah je, akad nikah je. Saya balik Mesir boleh lah cakap macam tu, Tok Imam takut saya tuan-tuan kan? Tapi tak patut tanya. Pada masa orang tu pengantin mengigil nak akad nikah, dia duk tanya rukun nikah, rukun negara, tak boleh jawab tuan-tuan. Tak boleh jawab dah. Jadi Tok Imam ni masa dia nak terang, dia nak terang hukum kat budak ni, cara terang. Itu bagus tuan-tuan, nasihat. Ni tuan-tuan, saya pernah buat kursus untuk imam-imam daerah Petaling ni, imam sebagai da'i. Tuan-tuan, tak tahulah betul-betul imam tu buat atau tidak, hak saya ajar tu wallahualam. Tapi saya tengok kat Johor tu bagus, saya puji. Ya tuan-tuan, tu imam yang berkursus dia lain. Skill dia tu dia ada kan. Cara dia cakap. Dia nak minta duit tu pun tuan-tuan, dia tak nampak minta duitnya. Sengah tu imam tu minta duit clear. Tapi ada satu tempat lain saya nampak yang tu AJK tak nak. AJK tak aku. Tuan-tuan kan. Mana duit-duit untuk saksi-saksi mana-mana-mana. Amboi tuan-tuan, pengantin kata kebulunya orang ni kan, cara kan. Jadi tuan-tuan, ikmahnya hilang. Ada tempat macam tu. Jadi salah tuan-tuan. Cara dia salah, approachnya salah. Sebab itu balik cerita tadi, hikmah, nasihat. Tuan-tuan, satu hari berapa kali tuan-tuan bagi nasihat kat bini?
Nasihat tak boleh bagi berterusan, takut jemu, takut boring. Amboi macam radio Aikim aja ayah kau ni. Ha kan. Daripada tadi cakap nasihat mak dia tak ganjak-ganjak, tak boleh. Macam mana tuan-tuan? Satu hari Allah Taala pesan kat kita kena bagi nasihat. Yang orang tak rugi, yang orang yang menggunakan masa dia untuk nasihat orang. Jumpa budak-budak. Tuan-tuan pernah tak ajak budak-budak sembahyang? Cara ajak budak-budak, saya selalu pergi masjid budak-budak tak sembahyang ramai kat belakang. Kita kat depan ni Pak Imam, Pak Haji. Budak kat belakang tuan-tuan nu panjat sana panjat sini. Tuan-tuan, macam mana kita nak tackle dia supaya dia sembahyang juga? Tak bising. Ada satu masjid saya pernah pergi, Tok Siaknya ambil kayu. Kayu beduk ni. Dia kata kalau korang nak bising tak payah datang dah. Muka dia garang, ayatnya kuat. Kalau korang nak bising, tak payah datang masjid. Nyusah orang je. Oh tuan-tuan, ini Pak Siak yang digeruni. Menyebabkan tuan-tuan, akhirnya masjid tersebut pupus orang muda. Oh, datanglah bakar jenazah belaka ke masjid tuan-tuan. Sebab orang muda takut ke masjid. Patutnya, watawasaw bilhaq. Pesan, tuan-tuan, nasihat. Macam mana nak cakap dengan budak, awak datang kat masjid, ini tempat ibadat. Jom sembahyang. Macam mana tuan-tuan? Nak pesan-pesan ni. Nak pesan-pesan ni tuan-tuan, kena ada skill, kena ada ketulusan, kena ada keikhlasan. Tuan-tuan, inilah yang hilang daripada masyarakat kita sekarang. Suami dah tak berani tegur bini. Suami tak tegur bini, lepas tu bini keluar rumah tak tutup aurat sebab suami tak kata kebenaran. Ya tuan-tuan, banyak kes yang berlaku sekarang ini, anak-anak buat muka maksiat dalam rumah, luar rumah. Sebab apa? Bapak tidak berpesan dengan kebenaran. Ada kes cikgunya pun tak tegur anak murid, ustaz tak tegur anak murid, imam tak tegur anak qaryah dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, orang yang untung, orang yang bila dia mati, dalam hidup dia banyak dihabisi dengan ajak mengajak kepada kebaikan. Suruh orang buat baik, pesan-pesan kepada kebenaran, bagi nasihat. Inilah tuan-tuan muslimin dan muslimat, watawasaw bilhaq. Kemudian yang seterusnya, watawasaw bisabr, pesan-pesan dengan kesabaran. Kadang-kadang dalam hidup kita ni ada musibah. Ziarah orang sakit, pegang tangan dia. Kemudian ala ikut sunnah Nabi, ziarah orang sakit ni tuan-tuan, ambil tangan orang sakit ni, bacakan tiga qul, sapu kat badan dia. Atau baca kat tangan kita tiga qul, sapu kat badan dia. Kemudian doakan dia agar sembuh dan bagi kata-kata motivasi. Itu watawasaw bisabr. Sabar banyak ya. Musibah yang kena kat kita ni Allah nak kafarahkan dosa. Ya, sabar banyak. Kadang-kadang orang kena musibah, kita ziarah, tolong dia. Ini pesan-pesan dengan kesabaran. Kadang-kadang orang ada tuan-tuan kematian, kita pergi takziah dan sebagainya. Ini tuan-tuan orang-orang yang tidak rugi. Orang-orang yang tidak rugi, yang dia habiskan hidup dia tuan-tuan untuk melakukan apa yang disuruh oleh Allah, mendatangkan pahala, menghindarkan dosa. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat, yang kita sedihnya, kebanyakan daripada kita menghabiskan masa dengan tidak seperti mana yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang berlaku. Ya tuan-tuan, di mana ramai orang hidup dalam keadaan tamak aloba. Ramai orang yang hidup dalam keadaan alpa dan leka. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat. Sebab itu pagi ini tuan-tuan saya nak sampaikan beberapa pesanan daripada sahabat-sahabat Nabi.
supaya kita tidak leka. Ha, tuan-tuan, antara pesanan daripada sahabat Nabi ni, antara dia tuan-tuan, satu orang sahabat yang dinamakan dengan Jundub bin Junadah Al-Ghifari, ni nama dia. Tapi tak terkenal dia dengan gelar, dengan nama dia. Jundub ni orang tak kenal. Orang kenal dia dengan Abu Dhar. Ya, Abu Dhar, ini nama yang popular. Baik, Abu Dhar Al-Ghifari, satu hari tuan-tuan, dia pergi bagi tazkirah kepada sahabat-sahabat lain, kepada tabi'in-tabi'in. Ya, Abu Dhar Al-Ghifari. Dan ada cerita dia tuan-tuan, waktu dia duduk di depan Kaabah, dia bangun. Abu Dhar ni, dia bangun dan dia bagi ceramah di depan Kaabah. Apa isi ceramah dia? Kata dia, wahai semua manusia, wahai semua manusia, dia kata, siapa di kalangan kamu yang akan pergi meninggalkan dunia ini, maka janganlah kamu pergi melainkan kamu bawa bekalan. Oh tuan-tuan, hebat. Mana ada orang tak pergi? Adakah tuan-tuan? Ha, kita ni semua akan pergi ke akhirat, ke alam barzakh. Cuma tak tahu siapa pergi dululah. Boleh jadi tuan-tuan dulu, saya lambat lagi, atau saya kemudian, tuan-tuan cepat, mana tahu, wallahualam. Ha, kan? Tapi kita semua akan pergi dulu. Tuan-tuan, kata Abu Dhar, siapa yang akan pergi meninggalkan dunia ini, maka pastikan dia pergi bawa bekalan. Kata dia, cuba kamu bayangkan bagaimana satu orang nak pergi belayar, musafir, tapi tak bawa bekal. Apa nasib dia? Ha, kita nak pergi Mekah, duit tak bawa. Tuan-tuan kan? Nak pergi mana pakcik? Nak pergi Mekah. Berapa hari? 44 hari. Ada bawa belacan? Oh, belacan tak makan. Okeylah, tak bawa belacan tak apa. Orang Melayu tuan-tuan pelik sungguh. Saya pernah jumpa orang Melayu nak pergi Mekah sibuk bawa belacan. Busuk habis tuan-tuan ke ihram dia. Pelik sungguh tuan-tuan. Kaki belacan. Ada yang lagi teruk, orang tua-tua bawa rokok lenting. Astagfirullahalazim. Dahsyatnya tuan-tuan kan. Dia nak pergi ke Mekah, duk sibuk rokok linting dia lagi kan. Ha, dia tak tahu lah orang sini, orang sahabat pernah ramai macam tu tuan-tuan kan. Busuk linting dia tu. Ha, cengkehnya bau dah macam. Bila kita lalu ke ihram dia tu tuan-tuan, bau cengkeh je. Ha, sebab apa? Dia bubuh satu beg kan. Ha, jangan, tu bekalan yang salah. Ya tuan-tuan, nak pergi sana banyak kena bekal pakaian. Banyak bekal duit. Ada ke orang pergi Mekah 44 hari duit tak bawa? Tuan-tuan tak ada kan. Sebab sampai sana nak makan macam mana? Berapa hari pergi Mekah? 44 hari. Kita nak ke alam barzakh berapa hari tuan-tuan? Kita ke nak akhirat berapa hari? Ha, kalau tuan-tuan rajin pergi tengok kat dalam kubur-kubur yang ada dekat sini, dekat Selangor ni, dekat Shah Alam, dia ada alam impian. Ada alam barzakh Session 21. Ha, pergi tengok alam barzakh tu kan, kat bawah tu. Ha, kubur tu baru. Kalau tuan-tuan rajin pergi kubur lama-lama. Ha, kat mana kubur lama sini? Sini kubur lama. Sini orang sini kubur ni kat mana ni? Session 21 itu kubur baru, alam barzakh baru. Ha, kan? Cuba cari kubur lama tu dekat Kelang lama kan, dekat bukit tu. Ha, itu lama. Dekat masjid Tengku Apar Rahimah kan, ha, itu kubur lama. Buat tengok lama mana dah orang duduk dalam tu. Selagi tak kiamat dia duduk dalam tu. Ya tuan-tuan, mayat dia lama duduk dalam kubur tersebut. Lepas tu tuan-tuan kiamat pun, sebelum dibangkitkan, dia duduk di alam barzakh. Roh-roh orang mati dulu-dulu, dia akan dibangkitkan kelak sama-sama pada hari kiamat. Lama mana menunggu. Lepas tu tunggu pada mahsyar pula nak dibicarakan, lama pula. Lepas tu tuan-tuan tunggu pula tuan-tuan, sama ada ke neraka atau ke syurga, lama pula. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di hari akhirat besok,
sama seperti mana 1,000 tahun dalam 1,000 tahun yang kamu bilang di dalam dunia ini. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ya tuan-tuan muslimin dan muslimat, satu hari di dalam negara akhirat ni tuan-tuan seperti 1,000 tahun. Bayangkan kita 44 hari pun kita bawa 3,000-4,000 tak cukup tuan-tuan kan, kita bawa bekalan makanan tak cukup, bayangkan ke akhirat. Sebab itu kata Abu Dhar Al-Ghifari, macam mana kamu nak belayar kalau kamu tak ada bekal? Lalu sahabat bertanya, ya, yang duduk keliling Kaabah tu tanya, awak nak murid kat tanya, apa bekalan yang kami nak bawa? Apa bekalan yang kami nak bawa, wahai Abu Dhar? Maka jawab Abu Dhar, ini bekal dia tuan-tuan. Ini bekal selain daripada duit yang wajib tabung haji itu. Ada bekal lain kena bawa. Ha, kita kira wajib je, ni ada lagi. Kata dia, hendaklah kamu solat 2 rakaat di tengah malam untuk menghadapi gelapnya kubur. Yang ni pun kita tak istiqamah, sayalah tuan-tuan mungkin istiqamah. 2 rakaat sebelum subuh solat tahajud, tujuan dia nak bagi kubur cahaya. Masuklah kubur tuan-tuan gelap, elektrik tak ada. Walaupun agung, walaupun Perdana Menteri, Presiden, orang yang kaya raya, ada tak tuan-tuan dia pasang lampu dalam kubur dia? Tak ada tuan-tuan ni. Tak nak jumpa lagi. Presiden mati dia pesan supaya kubur aku dipenuhkan dengan elektrik. Tak jadi, gelap juga. Ya tuan-tuan, kegelapan kubur. Macam mana nak terangkan kegelapan kubur? Kata Abu Dhar, bangunlah kamu solat 2 rakaat di tengah malam. Sebelum subuh tu qiyamul lail. Tuan-tuan dah tua-tua ni kena paksa dirilah. Ya tuan-tuan, baik. Kemudian yang kedua, kata dia, hendaklah kamu berpuasa di musim panas untuk menghadapi kepanasan hari kebangkitan. Puasa sunat, tuan-tuan kan. Puasa Ramadan dah lah. Puasa sunat. Belajar puasa-puasa sunat ni. Dah tua-tua dah tuan-tuan. Doktor kata pakcik tak boleh makan tu, pakcik tak boleh makan ni. Maknanya apa? Makna nak suruh puasa lah. Ha, kan? Kita ni pelik. Kalau doktor suruh puasa, mudah je puasa. Pakcik ni nak kena cek kecil mana ni. Pakcik jangan makan tau. Oh, jangan makan tau. Oh, nanti kita cek darah. Oh, tak makan pakcik tu sebab doktor tak pergi makan. Di barat tuan-tuan, ada orang yang sanggup tuan-tuan berpuasa lama kerana doktor arahkan untuk diet terapi. Oh, diet terapi ni doktor ni bagi panduan, boleh makan pukul berapa ke berapa je. Boleh makan tu ni, boleh kot. Sebab apa? Untuk kesihatan diri. Oh, tuan-tuan, untuk kesihatan boleh kot. Padahal puasa sunat ini Allah suruh. Kita tak boleh ikut dengan belik sungguh. Ha, jadi kita belajar puasa. Kata Abu Dhar, puasa-puasa ni tujuan dia, bila orang puasa di padang mahsyar besok, orang lain dah harga, dia tak ada harga dah. Kita ni tuan-tuan dah harga. Musim panas kalau boleh puasa kat Malaysia, kat Arab Saudi, puasa sunat, dah harga kita. Memang dah harga. Siapa cakap puasa tak ada harga, bohong. Puasa mesti tak makan, tak minum, lapar, daga. Tapi tuan-tuan, di padang mahsyar Allah Ta'ala bantu kita. Orang lain daga, kita pula tak daga. Terbalik. Ha, baik, kemudian dia sebut yang ketiga, hendaklah kamu banyakkan sedekah kepada fakir miskin, ya, supaya kamu selamat daripada seksaan atau kesukaran di saat-saat yang sukar. Kita tolong orang lapar, tolong orang yang tuan-tuan kebuluran, Allah Ta'ala bantu kita di saat kita kesukaran. Tolong orang miskin, bangun pagi-pagi tuan-tuan kena fikir nak sedekah kat mana. Bangun pagi-pagi tu kena azam, hari ni aku nak sedekah, hari ni aku nak belanja orang miskin makan.
Kita tuan-tuan, orang beriman beza dengan orang tak beriman. Orang tak beriman bangun pagi-pagi fikir aku nak makan siapa pagi ni. Oh, dia beza tuan-tuan kan. Kita kena fikir aku nak bagi makan ke siapa. Orang yang jahat dia bangun pagi-pagi dia fikir nak kenakan orang, nak ambil harta orang, nak rampas harta orang. Tu penyamun. Pagi-pagi ada satu tu imam kena ikat dekat kincan, kalau tak silap saya lama dah kini. Dia turun rumah nak pergi sembahyang subuh, tengah kunci pintu, orang datang ke belakang, letak pisau, masuk balik, tu imam ikat. Entah, rompak rumah tu imam subuh-subuh. Orang makmur tunggulah tu imam tak sampai. Rupa tu imam sembahyang mutalik kena ikat, tuan-tuan. Kena ikat, ni kisah tu imam. Kena ikat subuh. Dia bangun awal, biasa orang penjamun ni duduk mak tengok. Tu imam ni pergi masjid, pukul 5 pergi masjid dah. Ha, bila dia turun, dia diserang di luar rumah dia. Banyak kes tuan-tuan yang berlaku. Orang jahat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita ni berfikir nak tolong orang. InsyaAllah Allah akan selamatkan kita daripada saat-saat kesukaran, kepayah. Baik, kemudian kata dia lagi, hendaklah kamu tunaikan ibadah haji. Di mana haji ini adalah merupakan satu perhimpunan orang ramai. Jadi insyaAllah kata Abu Dzar, kamu akan selamat daripada bahaya-bahaya yang besar. Ya tuan-tuan, orang yang pergi haji ni payah. Kat sana tuan-tuan duduk ramai berebut tandas, duduk dalam bilik kecil, jalan, semua kepenatan, ya semua kepayah. Tapi orang yang beriman cool aja, tenang aja. Orang yang hati dia ego, sombong, bongkak, takabur, sampai kat sana dia gelisah, tak privacy. Sampai kat sana dia kata macam-macam lah tuan-tuan. Dia asyik mungut aja. Ha, tadi tuan-tuan, orang yang ke Mekah pergi haji dan umrah ini insyaAllah kalau ikhlas hati dia nak cari mardatillah, insyaAllah sampai sana dia akan dapat tuan-tuan. Hari akhirat besok Allah mudahkan urusan pada hari kebangkitan. Pada mahsyar lagi besar tuan-tuan perhimpunannya daripada hari Arafah. Hari Arafah tu ramai dah, 3-4 juta orang berkumpul di padang Arafah. Maka di padang mahsyar seluruh manusia yang pernah dibangkitkan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian kata Abu Dzar, jadikanlah dunia ini, dunia ni dia kata daripada dua tempat atau dua majlis. Dia kata dua majlis je, jangan jadikan majlis yang ketiga. Maknanya kamu duduk dalam dunia ni hadir dua tempat je, jangan pergi tempat yang ketiga. Apa dia tempat yang ketiga? Apa tempat yang satu dua? Dia kata tempat yang pertama, jadikan dunia ni tempat untuk cari makan, cari kehidupan dunia. Tu boleh. Oh, nak pergi kerja, nak pergi buat apa, nak cari makan, boleh. Satu. Yang kedua, tempat untuk akhirat. Dunia ni mazra'atul akhirah, tempat untuk akhirat. Apa dia? Tempat akhirat. Yakni contohnya mali ilmu, contohnya gi ibadat. Kamu duduk dalam dunia mesti dua ni je, iaitu satu untuk cari makan dalam dunia, yang kedua untuk kamu cari bekal untuk akhirat. Jangan pergi tempat tiga. Tempat ketiga, tempat dosa, tempat tak ada faedah. Ada orang tuan-tuan, dia tempat dua, tempat pertama tak pergi. Tempat cari makan tak ada dia, dia menganggur. Tempat cari pahala tak ada dia, tempat cari dosa ada dia. Lepak, tidak faedah, kacau orang, ya, rompak, isap dadah ada dia. Kata dia, jadikan dunia ni dua saja tempat yang kamu adil. Satu dunia yang berfaedah, yang kedua tempat untuk cari akhirat, majlisul akhirah, yang li ilmu dan sebagainya. Baik, kemudian dia kata begitu juga perkataan yang kamu nak cakap.
mesti juga hanya dua kalimah, iaitu kalimah yang pertama, kalimah yang ada faedah untuk dunia. Kalimah yang ada faedah untuk dunia. Apa tuan-tuan? Contohnya jumpa kawan. Orang Jawa, kalau dia jumpa kawan, dia tanya dulu khabar repon ustaz, lujung ustaz, kan? Waras ustaz, dia tanya. Faedah untuk dunia. Sebab apa? Mesra dengan kawan-kawan. Ya tuan-tuan, sembang, jual beli, tuan-tuan, promosi dan sebagainya. Sembang mesra, sembang dengan bini, bangun pagi-pagi nak apa bang. Itu sembang dunia yang ada faedah. Kemudian yang kedua, cakap yang betul-betul berpahala, yang bawa pahala untuk akhirat. Baca Quran, zikir, bagi salam, istighfar, ajar anak, cakap amar ma'ruf, nahi mungkar dan sebagainya. Ini cakap untuk akhirat. Tuan-tuan, dua je. Jangan cakap yang ketiga, yang dosa, ngumpat. Banyak, mana banyak tuan-tuan. Satu hari kita ni, cakap yang tak ada faedah dunia akhirat dengan ada faedah dunia akhirat, mana banyak? Kita kutuk bini kita, ada tak faedah dunia akhirat? Dunia pun tak ada. Kita kutuk jiran sebelah, ada tak faedah untuk dunia akhirat? Tak ada. Tuan-tuan, tidak ada orang berubah dengan umpat keji. Tak ada tuan-tuan. Setengah orang tuan-tuan pelik sungguh. Dia ni, kalau orang salah orang, nampak sangat. Salah sendiri, langsung tak nampak kan. Kita lah, bukan orang lain. Ada setengah orang, bila orang berubah ke arah kebaikan, dia tak suka. Dia kata sekarang ni ramai ustaz-ustaz segera, ustazah-ustazah segera. Padahal orang ni berubah, orang tak panggil ustaz pun, orang tak panggil ustazah pun. Baguslah, patut seronok tengok artis-artis berubah kan. Seronok, saya suka forum dengan hati-hati berubah ni. Alhamdulillah, Allah bagi hidayah. Patut kita support, patut kita sokong, patut kita berikan bimbingan. Setengah orang benci tuan-tuan. Setengah orang benci. Dia benci dengan ustaz Bollywood. Contohnya, dia kata ustaz Maharaja lawak dan sebagainya. Apa faedah? Patutnya kita ni fikir benda lain. Ustaz yang patutnya kita ni fikir artis tak berubah nak buat macam mana? Yang rock dulu kini selamanya. Otai, tuan-tuan kan? Dah tua umur 70 rock lagi. Tuan-tuan, rantai buruk pakai hari nak buat macam mana orang ni? Patutnya tuan-tuan, kita kena fikirkan bersama. Baik, kemudian yang ketiga. Dia sebut perkataan yang tidak berfaedah hendaklah kamu hindarkan. Ya, perkataan yang ketiga, yang berbahaya, yang berdosa, yang tak ada faedah, jangan buat. Kemudian harta, siapa juga harta, bagi dua harta, jangan bagi tiga. Harta mesti bagi dua, iaitu harta kamu manfaatkan untuk dunia satu dan manfaatkan untuk akhirat satu. Jangan bagi tiga. Satu lagi, yang faedah dunia pun tak ada, akhirat pun tak ada. Tuan-tuan bagi berapa harta tuan-tuan? Mari kita muhasabah. Orang kita, harta dia banyak bagi tiga. Kadang-kadang yang ketiga lagi banyak daripada dua yang tadi. Satu harta kita, faedah dunia. Yakni untuk belanja. Makan kita, nafkah anak bini. Kan? Makan anak bini ni untuk kita besar, untuk kita beli rumah, kenderaan. Nabi suruh yang membahagiakan beli kenderaan yang baik, rumah yang luas. Ya tuan-tuan, membahagiakan. Ini kita bagi nafkah makan. Ini tuan-tuan untuk urusan dunia kita yang ada pahalanya insya-Allah. Akhirat, akhirat zakat, haji. Ya tuan-tuan, akhirat wakaf, sedekah. Apa lagi tuan-tuan? Hebah untuk kita buat pahala akhirat. Kita tuan-tuan, bagi dua ke bagi tiga? Tiga. Yang ketiga rokok kita.
Ha, mana banyak tuan-tuan sedekah dengan rokok satu hari. Saya jumpa ramai dah orang, kawan sini, orang tempat lain. Saya tanya, pakcik isap rokok lama mana dah? Ala, baru 30 tahun isap rokok. Rokok sekarang sekotak RM13. Kalau RM13 kali 10, 130. Sebulan ada 30. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Berapa tuan-tuan? RM390 sebulan. Dia dah bagi. Itu baru beli rokok. Belum masuk Astro lagi. Macam-macam ada. Ha, tuan-tuan. Belum masuk tikam mekor lagi. Belum masuk tuan-tuan kita buang di mana-mana tempat yang tidak ada faedahnya. Tuan-tuan cek balik. Jangan. Duit kita akan ada hisap auditnya di hari akhirat. Setiap hari jangan belanja tempat haram. Rokok haram. Rokok ni sumber kerajaan Yahudi yang utama. Yahudi dia tak ada kelapa sawit. Yahudi dia tidak ada getah. Sumber dia yang paling utama ialah daripada jualan syarikat rokok. Ini sumber kerajaan Yahudi yang utama. Sebab itu tuan-tuan, lihat cerita tadi. Kita kena pastikan ya, duit kita jangan diletak pada tempat yang haram. Ya, tempat yang tidak faedah, kata Abu Dzar. Baik. Begitu juga kata dia, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar kata, saya ni hampir terbunuh, dia kata. Qatalani, aku ni terbunuh disebabkan satu kerisauan. Kerisauan terhadap satu hari, dia kata. Maka orang tanya, apakah yang kamu maksudkan? Jawab Abu Dzar, aku ni, satu masalah aku ni, dia kata, aku angan-angan aku kuat, harapan aku pun kuat. Dia kata, angan-angan aku kuat, sehingga aku jadi malas beramal juga, kata dia. Ni hampir membunuh aku, dia kata. Aku ni juga macam kamu juga, iaitu harapan aku, impian aku banyak menyebabkan aku jadi hampir-hampir malas ibadat. Ni tuan-tuan, ayat orang warak. Ayat orang warak, bukan dia malas. Abu Dzar ni orang rajin warak, sahabat Nabi yang terkenal dengan soleh. Tapi itulah tuan-tuan nak rekat cerita, warak dia tu, dia kata, aku ni macam kamu juga, aku banyak angan-angan je. Kita pun banyak itulah tuan-tuan ya. Nak mayang malam 30 tahun lepas lagi nak qiyamulail, nak sedekah, nak pergi Mekah, angan-angan nak kahwin dua dah pasti dah. Oh, itu angan-angan sejak kahwin, sejak belum kahwin lagi nak kahwin dua dah angan-angan sampai tu tuan-tuan. Dua angan-angan je kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan apa yang saya bacakan daripada peringatan Abu Dzar Al-Ghifari ini dapat kita jadikan pedoman suluh untuk kita tuan-tuan memulakan tahun yang baru, untuk kita muhasabah diri, kita nak azam baru, kita tekad kita nak tambah amal, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sebelum tutup ya. Macam biasalah saya tuan-tuan insya-Allah minggu depan akan balik ke Kedah. Di mana bila balik Kedah ni, saya dengan beberapa sahabat akan buat beberapa program untuk motivasi pelajar tuan-tuan. Kita buat program dalam bentuk camp sehari bersama ulama di Kedah ya tuan-tuan, di beberapa tempat. Jadi kita buat program tu percuma kepada beberapa tempat ni, kita tak kena kayuran. Kalau tuan-tuan nak tolong support, saya buka peluanglah kepada tuan-tuan untuk tolong support. Kita nak bagi budak-budak tu makan, file kan. Dan beberapa penceramah lain kita panggil untuk di beberapa tempat ni, kita nak bagilah saguati sikit. Jadi saya bawa balik sumbangan daripada Selangor ni bagi kepada sahabat-sahabat di Kedah untuk buat program. Jadi kalau tuan-tuan pagi ni teringin nak menyumbang bersama-sama, ada tungnya kat belakang tu. Boleh masukkan.
tuan-tuan bagi sumbangan, insyaAllah sumbangan tuan-tuan kita akan gunakan untuk program itu dan beberapa program susulan insyaAllah. Sahabat-sahabat saya di Kedah ni, ulama di Kedah ni ada tenaga, duit tak banyak. Kan? Saya kata apa? Saya duduk Syahlam pun Syahlam duit banyak. Tak ada masalah. Kan? Buat aje program, jangan tak buat kan. Dia nak kena yuran budak-budak kampung, free pun tak datang. Jangan kata yuran. Jadi kita bagi free lah insyaAllah. Jadi tuan-tuan bolehlah. Ibu-ibu nak bagi sumbangan boleh, ada tabungnya kat belakang insyaAllah. Itu saja, minta maaf ceramah saya pagi ni. Saya rasa tuan-tuan dengar kot Tak dengar teruk saya cakap ni tuan-tuan kan. Mudah-mudahan. Itu saja, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada ustaz. Dan juga kita ada bentang sejadah di belakang sana untuk tuan-tuan dan puan-puan menginfakkan apa yang bolehlah untuk program ustaz ya. Okey, yang keduanya saya ingin memperingati kepada tuan-tuan semua, walimatul urus ada dua hari ini. Yang pertama nak kepada Tuan Haji Muhammad Aris bin Muhammad di Intikmar Resort Convention Center jam 12:30 hari. Dan yang keduanya daripada anak kepada Datuk Abdul Hamid, Datuk Abdul Halim bin Harun di The Grand Ballroom di Palma Hotel Shah Alam Section 19. Semoga kehadiran dan doa restu tuan-tuan semua akan menyerikan lagi majlis serta diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, baik. Alhamdulillah.